Alhamdulillah sampai juga beg aku yang hilang tu. Semalam tengah malam juga orang tabung haji mai hantar. Dia punya lah kecuba hot. Pasal bukan beg siapa yang hilang. Beg Rizal Mai yang hilang mampui. Dalam beg ni ada banyak benda beli kat anak-anak. Alhamdulillah dapat juga. Dah sampai juga beberapa kotak yang kargo tu. Dia ada banyak lagi beg dah sampai ni. Alhamdulillah nak buka saya. Sebenarnya aku hari ni terlajak mangkit jet lag. Pukul 7 bukan main. Apa nama tekan jam pukul 3 pagi nak mangkit tahajud. Sekali jele-jele mata terang-terang pukul 7 pagi. Sama lah juga masa aku sampai di Mekah dulu. Lepas Zuhur terlena sekejap mangkit-mangkit tekan nak maghrib. Jelapak mangkit terkejut. Harap-harap isu tak jet lag dah lah. Hari! Jubah-jubah. Setiap jubah aku boleh buat apa design ada tau. Setiap design ada banyak size. Untuk bagi staff-staff. Ini semua untuk orang main melawat aku. Kurma-kurma dengan kacang tak sampai lagi ni. Wangi-wangi ni. Room spray ni. Untuk orang ramai tengok nanti dengan staff-staff. Jubah ni murah apa tau tak? 100 riyal saja. Boleh lah, boh. Dah kena belajar lah pula nak pakai yang ni. Eh, saya tak hati-hati dah. Situ dia buat pendek kan sebab dia ada yang ni. Tak ada, saya pun nak tengok. Tangan. Oh, nampak. Belakang macam tu lah. Lan pakai tadi lah. Boleh lah. Cantiklah Cina. Allah. 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 Dengan diamond dengan apa baru 100. Nak kena suruh butler dengan ustazah sana jadi PS lah beli lagi. Pendek pun tak apa sebab yang ni ada ni. Bali. Ini cantik juga. Bali tadi. Bali dah. Simple modern. Baju ke gemuk, aku ke gemuk. Dia pun ambil satu. Pong-pong. Ya. Thank you, sir. Apa lah? Production. Tapi kan ada jubah lelaki. Kalau tak ada kain sini kan? Kalau Mama buat yang jenis hakit kami pakai dia memang laku lah. Cantik lah kan? Memang cantik semua. Yang ni aku beli kat Shopee lah. Bukan beli kat Mekah. Kat Mekah pun aku ada beli juga. Tapi aku suruh Amy beli kat Shopee senang. Tak payahlah aku beli banyak. Ni Amy beli kat Shopee. Bagus yang ni. Aku nampak nak tahu. Sekejap lah aku tanya dia link dia macam mana. Ni bakur ni apa letak je dalam tu. So on switch. So dia automatic. Dalam 1 minit dia off. Ni tak adalah. Berasa 24 jam kan. Kalau apa-apa yang suruh aku. Apa nama cerita perjalanan haji tu nanti dulu tak tahu. Sebab aku tengah kutip-kutip footage kat handphone Faizu ada. Kat handphone cameraman aku ada. Kat handphone orang tu ada. Jadi biar dapat semua footage tu nanti baru kita buat throwback. Next.